pernah naik angkot di samping ada orang gitu. Apa kata dia? Apa kemudian dia? Berani duduk lama-lama mandi. Kayaknya mata itu ketempel kalau ada orang cantik. Mau angkatnya jadi cinta kepada dia. Dan itu menjadi muazin suaranya pas-pasan, telinganya terganggu. Ya. Apa lagi? Jadi mata condong kepada yang indah. Coba perhatikan, Sayyidina Jibril tidak boleh masuk. Yang kedua kali, sekelas Sayyidina Jibril tidak boleh masuk surga sembarangan. Karena masuk surga ada passwordnya. Siapa yang pegang passwordnya? Kita semua lah. Bukan berarti kita menggunakan ilmu surga. Orang-orang yang mengenal Allah. Yang kedua, lalu masuklah ke dalam surga. Ini jangan tunggu ustaz dari Jawa. Penuhi majelis-majelis para habaib, para kiai kita. Sepakat? Karena itulah surga yang disegerakan. Itulah yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika engkau melewati kebun surga, maka petiklah. Jika ada kebun, pasti ada yang berkebun. Yang berkebun surga di dunia, merekalah para guru-guru. Maka siapa yang hadir di majelis guru, dia sedang menikmati panennya, ilmunya guru. Guru itu bercocok tanam di dunia, tapi akarnya sampai akhirat. Semoga semua yang hadir, Allah terima puasanya. Semua yang hadir ataupun yang mendengarkan, Allah beningkan kalbunya. Semua yang hadir yang mendengarkan, Allah terbitkan cinta nur kepada Nabi Muhammad SAW. Semua yang hadir, Allah izinkan ziarah kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Sebelum itu, kunjungi ulama, kunjungi zuriat-zuriatnya. Allahumma salli wa sallim ala
Kami terima panggilanmu ya Allah. Labbaik Allah. Kami jawab perintahmu ya Allah. Labbaik Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Coba sama-sama. Labbaik Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Lalu baca salam dengan lafaz langsung engkau. Ada empat kalimatnya. Coba ikuti. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله itu satu. Yang kedua, الصلاة والسلام عليك يا أبا روحي salam dan salam salawat semoga sampai kepada engkau wahai ayahanda ruh. Kalau ayahnya tubuh jelas di rumah mungkin hadir malam ini, tapi ayahanda ruh itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di kitab-kitab maulid disebut al-ab al-azam, ayahanda agung, al-ab al-akbar, atau bahasa ringkasnya abu ruh, aba ruh. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم يا رب العالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Ucapan terima kasih yang luar biasa kami wakili panitia atas kehadiran Bapak Ibu jamaah sekalian serta atas kerjasama dan bantuan dari segala pihak sehingga acara malam hari ini bisa terlaksana. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا طيبة يا طيبة يا زهرة.
Allah.